Oke, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gali Hunter. Tentunya masih bersama dengan saya, Gali Hunter. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan diberikan kesehatan dan rezeki yang luas selalu dari gaming. Amin ya rabbal alamin. Duh, basah, teman-teman. Kena embun kayaknya. Oke, jadi sebelumnya saya mau mohon maaf banget, saya udah cukup lama saya nggak hunting ya teman-teman, nggak upload video. Saya udah sekitar 2 minggu lebih sepertinya, karena ternyata banyak kendala di bulan puasa ini saya membuat konten. Kebetulan juga di tempat saya juga masih musim panen padi, dan alhamdulillah padi saya udah selesai ya, alhamdulillah udah selesai semuanya. Kemudian beberapa hari lagi, mungkin ini adalah H-2 ya, tinggal 2 hari lagi waktu lebaran, hari raya Idul Fitri udah tiba. Jadinya kemarin dikebut sedikit, terus juga seperti yang saya rasa teman-teman di rumah juga ngerasain, dengan adanya virus pandemik corona ini, COVID-19 ya, menjadikan banyak di lingkungan desa-desa yang udah mulai diportal ya teman-teman, pasangin portal-portal. Jadinya untuk saya sendiri berburu yang suka jalan-jalan naik motor cari spot hunting gitu, kalau mau masuk desanya orang itu biarpun ada portal yang dibuka masih sedikit was-was hatinya gitu ya teman-teman, nggak senyaman waktu sebelum ada COVID-19 ya, gitu aja. Terus kemarin juga sempat apa namanya, ketika panen ada sih beberapa waktu saya bisa sempetin buat berburu, tapi karena badan kurang fit alias capek ya teman-teman, jadinya ngantuk juga setelah sahur itu, ketiduran biasanya gitulah, bangun jam 10 gitu kan udah mau berburu udah nggak efektif. Dan alhamdulillah hari ini udah saya siapin seperti yang teman-teman minta. Kemarin banyak yang minta pakai bukliknya ya teman-teman, ini sub tiger nih. Ini udah saya pompa tadi, saya pompa 5, karena tadi di jalan ada satu ekor bajing, saya pakai pancing pakai mulut kraku gitu, nggak muncul teman-teman. Sekarang juga tadi banyak anak-anak kecil yang sedang main petasan itu ya, mungkin dari tutupannya takut seperti suara meriam gitu. Jadi saya target hari ini mau happy trigger aja, ngajakin teman-teman buat berburu karena udah lama nggak berburu. Semoga nanti biasa poin apa aja lah, nanti kita shotok ukur tupai garangan. Dan nanti saya juga mau sempetin buat bawa beberapa ekor burung prit buat hunter di rumah. Oke, ikutin terus ya. Oke, satu ekor tekukur guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, jatuh guys. Oke teman-teman, ada ular sawah. Barusan hampir keinjek, saya cukup nggak hobi ya nangkep ular, takut juga teman-teman. Jadinya tadi cuman ular segitu aja udah sedikit geledek tadi liatnya tuh, dingul dingul itu. Kalau di sini namanya ular lare ya, lare atau ular apa itu ya, kalau tempat saya nyebutnya ular lare sih, karena memang ukurannya nggak bisa besar ya teman-teman. Dan ular itu memang nggak berbisa, mana sih ini ya, biasanya dia suka makan katak. Mana nih bro? Oh itu sudah sampai sana. Yolah, kita lanjut berburu. Oke teman-teman, jadi ini saya udah kembali nyanggong karena saya cukup kesel ya teman-teman. Ini saya berburunya itu di lingkungan saya sendiri, dan saya coba jalan kaki mengunjungi spot-spot lama saya, spot masa kecil saya. Dan ini adalah spot tupai teman-teman,
itu masih rimbun, tapi seperti yang teman lihat belakang, wow, ini aja masih satu spot hunting teman-teman, tapi ini udah perbatasan antar desa ya teman-teman. Ini hanya di sebuah pekarangan kosong, dan ini masih satu spot hunting, satu spot tupai di portal kayak gini teman-teman. Apalagi di jalan-jalan gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau apa namanya saya jarang up. Ya faktor-faktor beginilah yang lumayan mendukung saya untuk jarang upload gitu. Aduh, tapi saya usahakan nanti setelah Lebaran saya bakalan bikin video sesering mungkin supaya teman-teman semakin banyak bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan saya berburu ya. Oke, sambil istirahat saya tetap mau sanggong tupai dulu, barangkali memang masih ada ya. Itu ada ekor tupai ya guys. Kita coba lihat jalan kemana dia. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bro? Mantap teman-teman, barusan alhamdulillah jatuh satu ekor tupai, tapi saya mau ambilnya antar aja dulu karena tadi masih ada tekukur di atasnya, dan juga tadi malah ada tupai lagi lumayan gede jalan nyebrang. Kita tunggu aja. Ayo one shot double kill. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang posisi guys. Guys. Alah. Ya Allah. Ayo. Tuh, cecer lagi lah. Baris bro, baris. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Gak bisa diem pas baris bro. Teman-teman bisa lihat double kill double headshot guys, double kill double headshot. Oke teman-teman, kita coba ambil barisan di shot di sekitar 15 meter teman-teman. Itu satu ekor headshot teman-teman, satunya lagi dia ter. Oke teman-teman, ini termasuk momen yang cukup epic, walaupun cuman peking, tapi ya nggak apa-apa lah. Headshot ini loh teman-teman, headshot semua teman-teman, tuh lihat one shot double kill double headshot, juas banget pokoknya. Subtigernya memang mematikan teman-teman, bener, pokoknya bener seperti yang teman-teman bilang kalau subtiker saya itu ngeri. Ya gini lah. Oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh di atasnya guys. Oke, jadi tadi ada satu ekor tekukur di depan saya, itu saya pompa 6 ya. Kirain saya tadi jaraknya lumayan jauh, saya tambahin pompanya malah nggak kena tadi teman-teman. Pelurunya masih di atasnya, ketika saya pompa lagi mau shot kedua udah terbang. Duh. Jadi kita cari lagi guys. Astagfirullah. Kena itu kayaknya.
Jatuh, guys. Oke, teman-teman. Jadi ini karena udah cukup siang, saya tadi OTW pulang sebenarnya. Tapi di tengah jalan saya ketemu dengan seorang petani dan bilang di lokasi sini tuh katanya banyak garangan. Makanya saya coba untuk sanggung sebentar, tapi tadi udah lumayan lama sih, udah ada setengah jaman lebih nggak ada yang keluar, teman-teman, garangannya. Jadi jadinya mungkin untuk berburu garangannya zonk ya. Mungkin lain waktu saya mau pakai pancingan. Mungkin kemarin bapak saya bilang ada endog bosok itu ya, telur busuk itu ada 3 biji. Mungkin kalau ada waktu saya kesini lagi, saya pakai teknik itu, barangkali bisa membantu mempercepat garangannya keluar ya, teman-teman. Oke, jadi untuk jalan-jalan hari ini berburunya sekian dulu aja. Ini juga udah cukup siang, teman-teman. Alhamdulillah juga tadi udah dapet lumayan beberapa ekor poin, ada tupai dan ada tekukur. Terus ini yang paling jos, empritnya lo bro, one shot double kill double double headshot. Itu nanti buat si garang, si garangan, si hunter, teman-teman, kucing saya di rumah buat dia makan. Terus nanti tekukur sama tupanya nanti saya masak buat buka puasa. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay sampai video akhir ini. Terima kasih banyak pokoknya lah buat semuanya ya. Mohon maaf banget jarang upload saya. Terus ikutin terus kegiatan berburu saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, saya Galianter pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.